buat lu perform itu lu nanti akan meramaikan Jakarta Fair, dari lu sendiri bahkan bawain lagu berapa sih? Kurang lebih gua bawain lagu nanti sekitar 10-12 lagu. Sekian banyak lagu yang akan lu bawain, lu ingin para penonton di sini seperti apa, Mbak? Gua pengen semua penonton di sini bisa menikmati perform gua, bisa enjoy, bisa slow bareng pokoknya, bisa happy-happy lah pokoknya, dan tetap tertib. Lu kalau ngeliat fanfest lu sendiri, yang lu sebagai YouTuber seperti apa sih? Mereka tahu lu sebagai band pembuka di Jakarta Fair ini. Lu udah sering-sering kan? Udah sering-sering juga. Mereka juga insya Allah pada hadir, cuman memang ada juga yang gak hadir bang, soalnya gak bisa hadir karena kondisinya lagi agak-agak rusuh juga di luar sana juga. Tapi ya mudah-mudahan tetap ramai lah di opening hari ini, karena ini juga pertama kali gue di PRJ, di Jakarta Fair. Mudah-mudahan semuanya bisa seru-seruan bareng. Punya harapan apa sih dari Wahislo untuk adanya event sebesar Asia Tenggara kalau boleh? Punya harapan apa sih? Harapannya acara ini, Jakarta Fair ini terus berjalan setiap tahunnya secara aman, tertib, dan juga makin besar, terus pengunjungnya juga makin banyak, dan tentunya Wahislo bisa selalu diundang berpartisipasi di Jakarta Fair.